Jika kamu lagi cari pelindung untuk lensa Sigma 85mm ini, maka ada satu produk yang saya rekomendasikan untuk kamu, dan itu adalah sebuah filter dari QNF. Mari kita bahas. Hi friends, welcome back to my channel. Bersama lagi dengan saya Adrian. Di video ini kita akan ngebahas satu produk yang saya rekomendasikan jika kamu memiliki sebuah lensa Sigma 85mm. Nah, jika kamu beli lensa ini, maka kemungkinan besar kamu akan cemas jika terjadi sesuatu pada bagian depan lensa ini. Dan sebuah filter itu akan sangat ngebantu untuk melindungi bagian depan lensa. Nah, produk yang saya gunakan itu adalah QNF filter UV ya. Dan ini memiliki thread-nya itu 77mm. Nah, kalau kamu tertarik, aku akan letakin produk ini di link deskripsi video sehingga kamu bisa cek langsung produknya. Dan ini cuma murah sih, 100 ribuan saja. Nah, sekarang mari kita pasang. Finally, filternya sudah kita pasang bersama ya di lensa Sigma 85mm ini. Seperti ini terlihatnya ya. So, sudah aman terlindung bagian depan dari lensa ini dari baret ataupun dari hal yang tidak diinginkan. Nah, overall saya suka dengan si filter ini karena kita masih bisa menggunakan filter cover ataupun cover lens yang kita dapatin langsung dari Sigma ya. Jadi, kalau kita gunakan seperti ini masih bisa terproteksi. Plus, kalau kamu gunakan lens hood, ini juga nggak mengganggu, jadi ini juga bisa close. Kalaupun saya buka covernya, ini juga masih bisa terlindungin dengan sempurna ya. Jadi review aku adalah, jika kamu menggunakan filter QNF yang 77mm ini, itu sama sekali nggak ada kendala buat kita gunakan aksesoris asli dari si Sigma lens ini ya, termasuk dari lens cover ataupun lens hood ini, dan juga untuk cover dari lensa utamanya. So, ini masih bisa digunakan dan aman. Nah, semoga video ini bisa ngebantu kamu juga yang sedang mencari produk pelindung untuk lensa Sigma 85mm. Karena lensa ini sendiri tuh harganya lumayan ya, belasan juta rupiah. Jadi, setidaknya kita lindungilah dengan proteksi basic dengan menggunakan filter yang satu ini. Nah, kalau kamu tertarik, silahkan cek link deskripsinya. Itu sudah aku tag produknya dan harganya murah juga sih, cuma 100 ribuan saja. Tapi bisa memberikan proteksi yang optimal. So guys, that's it untuk video kali ini. Thank you for watching ya. Jika kamu suka video rekomendasi seperti ini, jangan lupa di-subscribe karena kedepannya akan banyak video-video lainnya yang bisa aku hadirkan untuk kamu seputar fotografi dan juga barang-barang rekomendasi yang saya gunakan. So, thank you for watching ya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.